What's up guys, ketemu lagi dengan Mas Bro ya. Di sini saya coba pakai ini ya, pakai jawet. Jawet saya di posisinya kebetulan di bagian tengah ini guys. Nah, karena formasinya pakai dua fighter sama tiga fighter, satu tank 1 mm, jadi otomatis tengah ya guys. Sebenarnya ini jawet cocok sekali buat offlaner ya guys. Oke, yang belum baru gabung silakan ya, dibantu subscribe-nya, di like, atau yang kurang-kurang silakan di komen. Lanjut ke cara main jawetnya ya. Mungkin di video ini saya nggak bahas build-nya atau ini, tapi saya bahas tentang jawet itu cocok sekali buat ini ya, buat offlaner sebenarnya ya guys. Dia kuat sekali kalau bagi saya ini untuk dia, apalagi untuk kita skill satunya. Di sini saya akan jadikan hyper mm ya, cuman di season ini kayaknya sudah nggak tren lagi lah, tapi saya akan coba, yang penting tim ini menang ya guys. Nah, cara mainnya seperti ini guys. Kebetulan di sini saya lagi solo orang nih guys, gak bareng sama tim saya nih. Timnya pada lagi, ada yang lagi malam mingguan nih guys. Jadi kalau jadi offlaner kita sebenarnya untuk itu fokus turun ya teman, karena ini saya juga main begini, saya mau gak mau kita ngikutin cara main tim ya guys. Apalagi untuk solo player tuh paling susah saya rasa ya, kalau tim kita, karena kita karena kita baru ketemu sama satu tim tapi nggak tahu cara mainnya. Nah, di sini saya coba ngikutin alur cara mainnya guys. Jawet ini cocok sekali buat offlaner, biarpun solo dia kuat ya untuk jaga lane maupun ini ya guys. Dan untuk skill 2 nya dia tahu sendiri kan ya, bisa ngelempar. Sebenarnya saya juga pakai jawet ini nggak terlalu suka ya, tapi karena banyak request dari permintaan teman-teman kemarin suruh dibikinin jawet ya. Nah, di sini saya coba main pakai jawet. Nah, akhirnya saya juga salah lempar guys, salah lempar si Queen-nya jadi korban akhirnya ya. Sorry banget Gun, sorry aduh. Dan dia pokoknya ngomongnya gak enak sekali guys ya, tapi nggak apa-apa, ini namanya juga game. Tuh ya kan, kita ngomongnya juga mulai gak enak. Nah, ini guys, kita lanjut lagi ya ke fokus ini aja guys, jangan dendam ya, karena ini kan cuma game saja. Jadi fokusnya kita keturun saja ya guys. Untuk spellnya saya di sini pakai flicker ya. Untuk buildnya saya pakai biasa ya, seperti yang kemarin, nggak ada yang jauh beda. Lagi pilek ini guys, jadi ngomongnya agak kacau guys. Boleh ya, saya sambil ngopi ngomongnya, biar fokus, biar konsentrasi teman-teman ya. Barangkali teman-teman mau dibikinin apa ya guys, video apa, silakan ya ditulis kolom komentar di kolom ini. Biar kalau mau boleh WA nggak apa-apa, biar tambah ini, tambah yakin ya mainnya dengan profil Mas Bro ini ya. Pokoknya yang penting judulnya kita menang guys, gak mau siapa yang ini ya, yang mungkin siapa, tapi pokoknya judulnya di solo rank ini menang lah, menangnya buat kita semua. Kuncinya main di sini, main tim ya guys, kita harus bisa lihat map yang di atas ya, jangan buta map ya. Ngomong-ngomong juga capek guys, capek kalau ada yang nonton, kalau nggak ada yang nonton guys, apa nggak kasihan saya guys ya.
Lagi lumayan pilek nih guys. Ya yang untuk kombonya, yang untuk si Jawet ini, kalau saya pakai kombonya skill 2 sama ultinya ya guys. Habis ulti kita langsung ke skill 1 nya ya, biar tambah joss itu bagi saya. Tapi kalau bagi teman-teman yang lainnya silakan, gak apa-apa. Teman-teman kalau mau ngikutin cara main saya, oke, nice, bagus. Tapi kalau enggak ya monggo, enggak apa-apa, santai. Ya ini cuma sekedar hiburan ya guys, sekedar penghilang rasa jenuh. Aduh, kenapa bro sinyalnya guys, sinyalnya modar ini. Tuh ini jeleknya kalau main game ini begini guys, sinyalnya agak bad kayak jembut nih. Oke lanjut ke ininya, ke videonya guys. Lagnya sudah agak mendingan nih. Kebetulan saya pakai jaringan biasa ya, nggak pakai wifi ya. Jadi biasanya juga kalau pakai wifi tambah lemot ini guys. Buat yang baru gabung ya, silakan di like, di subscribe channelnya, biar gak ketinggalan videonya yang lain. Update dari Mas Bro ini. Oke, saya rasa gitu aja guys videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Barangkali bisa membantu push rank kalian ya di video ini. Kalian boleh tiru ya, boleh tiru cara mainnya, gaya mainnya Mas Bro ini. Terima kasih yang sudah bantu subscribe-nya, yang sudah nonton. Jangan di-skip-skip biar nggak gagal paham cara mainnya. Saya juga masih salah-salah tuh guys, masih sering lempar teman sendiri guys. Emang saya juga pakai hero ini, kesel. Satu tim ada hero Jawet. Ay, pokoknya kurang enak deh, dilempar terus pokoknya. Ya, oke, sampai jumpa di lain waktu di video berikutnya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang kita jumpa lagi bro. Thank you for watching, thank you very much buat teman-teman ya. Bye bye. Astaghfirullah.
Initiate retreat. Team destroy the turret.